Pun dirahmati Allah, betapa pentingnya sembahyang berjemaah ini tuan-tuan dirahmati Allah. Hingga Nabi SAW pernah hadis Nabi SAW ingin menyuruh anak-anak muda kumpul kayu api nak bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang berjemaah. Nak cerita betapa Nabi ni satu yang rahmat, yang penyayang, yang sayang pada umat dia. Tetapi Nabi tak sanggup tengok orang yang tak pergi masjid tuan-tuan. Nabi tak berapa gemar, tak berapa gembira tengok orang yang sekadar hanya sembahyang di rumah. Tuan-tuan dirahmati Allah, untuk dunia kita faham. Untuk dunia kita faham. Orang yang main bola, dia tahu dia tak boleh main bola seorang-seorang. Contoh main bola ke futsal ke, ambil bola sewa padang futsal seorang-seorang, dia tendang, dia keeper, dia striker, seorang-seorang main. Ini tak ada orang buat tuan-tuan. Kalau ada orang kata dia gila, orang tangkap dia tuan-tuan. Tak ada orang buat macam ni. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah, untuk semayang, orang semayang seorang-seorang dia tak rasa salah. Dia nak, dia tak semayang berjemaah, semayang seorang-seorang tak rasa salah. Untuk main bola dia nak berjemaah. Oh, engkau keeper, engkau jadi back, engkau badan besar jadi orang Milo je lah. Ha, kutip bola kat belakang, tak boleh lari. Tuan-tuan dirahmati Allah, ini kita pandai. Kita bagi-bagikan dalam kita main bola. Tapi dalam semayang berjemaah, kita tak. Saya semayang kat rumah je lah. Ha. Untuk dunia kita faham. Tuan-tuan, satu kali, ada satu orang alim kita di Pulau Pinang, Penanti. Mufti Hamid, Penanti. Ha, orang kalau orang lama-lama, biasa dengar nama dia, baru meninggal. Almarhum Mufti Hamid Penanti. Saya pernah ikut dia pergi keluar dakwah. Dia ni tuan-tuan dari rahmat Allah, Allah bagi dia special, istimewa. Orang dakwah lain tidur pakai bedding, pakai alas tidur tebal. Dia pakai alas nipis. Orang tidur pakai bantal. Dia tidur pakai kelapa, buah kelapa. Bantal dia buah kelapa. Saya tanya, Mufti, kenapa pakai buah kelapa? Dia kata, saya ni tidur pakai buah kelapa, saya harap-harap supaya saya tengah tidur, saya tergolek. Jadi bila saya tergolek, saya boleh bangun tengah malam. Pakai buah kelapa tuan-tuan tidur. Ni betul-betul ni, bukan kita reka-reka. Betul-betul punya cerita. Saya dengar ulama-ulama pondok dulu-dulu pun tidur macam tu, supaya mereka dapat bangun tahajud awal. Zaman tu tuan-tuan dirahmati Allah, bukan ada jam boleh kunci. Zaman kita tuan-tuan, jam 5 handset lagi kunci, tak bangun juga. Subhanallah. Ha. Tuan-tuan dirahmati Allah, mereka orang takwa. Ha. Mufti Hamid ni tuan-tuan, dia satu orang yang mana dia pernah cerita dekat saya satu kisah. Satu kali dia pergi satu masjid. Dekat masjid tu tuan-tuan, ada ustaz ceramah, orang ramai. Hari tu ustaz tu, dia cerita bak janggut. Dia ni ustaz yang tak ada janggut. Dia tak suka janggut. Tuan-tuan, janggut sunnah Nabi. Janggut sunnah Nabi. Dan sunnah yang kekal sampai ke kubur ialah janggut. Serban orang tak pakai dalam kubur. Bersugi orang tak bersugi dalam kubur. Tetapi janggut ialah sunnah yang kekal sampai dalam kubur. Sebab tu kita kena belah janggut. Ustaz ni tak suka janggut. Dia kutuk janggut. Dia kata janggut macam ni, janggut macam tu. Mufti Hamid ni tuan-tuan, dia orang alim, orang lama. Dia bangun angkat tangan, ustaz, saya ada satu kisah nak cerita kat ustaz. Depan orang ramai. Sebab ustaz ni dia telah cerita keburukan janggut, sedangkan janggut sunnah Nabi. Tuan-tuan dirahmati Allah, Mufti Hamid kata apa? Ustaz, satu kali dekat India, orang Hindu bergaduh dengan orang Islam. Bila bergaduh ustaz, dia bergaduh je, berlaku pembunuhan. Orang Hindu mati, orang Islam pun mati. Pemerintah tak tahu nak tentukan yang mana Hindu yang mana Islam. Sebab sama-sama kulit, sama-sama warna, tak tahu beza. Maka tuan-tuan dirahmati Allah panggil ulama', pemerintah panggil ulama', tanya macam mana nak buat ni. Ulama' kata kalau dia ada janggut, dia orang Islam, tanam kubur orang Islam, cara Islam. Kalau dia tak ada janggut, bakar, tanam cara Hindu. Tuan-tuan dirahmati Allah, Mufti Ahmad tanya ustaz tu, ustaz, saya nak tanya ustaz, kalau ustaz ada waktu perang tu, ustaz ada kat belah mana? Kalau ustaz mati dalam peperangan tu, ustaz ditanam dengan cara Islam ke atau tanam cara Hindu? Ni tuan-tuan, Mufti Hamid kata, saya bukan nak malukan ustaz, tetapi ustaz telah hina sunnah Nabi di depan khalayak ramai, maka saya tak sanggup perkara tu berlaku. Ni Mufti Hamid. Sekali tuan-tuan dirahmati Allah, ada orang pergi tanya dia, Mufti, ni bab sembahyang berjemaah. Mufti, dia cakap, tadi kami pergi rumah ke rumah buat dakwah, nak ajak orang datang ke surau, datang ke masjid. Satu orang abang, dia kata, awak tak payah ajak saya pergi masjid. Awak ingat saya tak tahu ke masjid? Awak ingat saya ni tak semayang ke? Jadi saya nak jawab macam mana? Dia tanya Mufti tu. Mufti kata, terus jawab. Dia orang alim, terus jawab. Dia kata, kalau orang tanya macam tu, jawab macam ni. Bang, saya ni bukan kata abang tak semayang. Nak ajak abang pergi masjid ni, ajak abang pergi surau, semayang berjemaah ni, bukan saya kata abang tak semayang.
Saya bagi contoh kat abang. Satu orang buat kenduri. Satu orang buat kenduri. Dia jemput jiran-jiran dia. Ha, jomlah datang rumah kenduri. Jiran dia kata, kau ingat rumah aku tak ada beras ke? Tak ada beras ke rumah aku? Kau ajak-ajak aku makan rumah kau. Bini aku tak makan ke? Bini aku makanlah. Rumah aku ada beras. Tak payah ajak. Bukan macam tu bang. Kenduri ni kita nak ajak ramai-ramai makan sama-sama, makan berjemaah seronok, silaturahim, kasih sayang. Macam tu sembahyang berjemaah. Saya ajak abang pergi masjid, bukan kata abang tak sembahyang, abang sembahyang, tak cakap abang tak sembahyang, tapi nak ajak seronok-seronok sembahyang kat masjid ramai-ramai, kasih sayang, silaturahim. Ni tuan-tuan, ini jawapan Mufti Hamid. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nak cerita pentingnya sembahyang berjemaah tadi, dan kita niatlah ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk kita usaha di tempat kita, bagaimana di tempat kita hidup sembahyang berjemaah, dan hidupnya amalan di dalam masjid, bukan hidup sembahyang saja, bahkan hidup amal dalam masjid kita. Kita usaha untuk hidup di masjid kita amalan ta'lim, bacaan hadis Nabi SAW perlu dihidupkan dekat tempat kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita boleh susun waktu lepas asar ke, lepas isyak ke, mana-mana waktu yang orang ramai, imam boleh baca satu dua hadis. Kita wujudkan bacaan hadis dekat masjid kita. Juga amalan bacaan hadis ini kita buat dekat rumah kita. Kita cari satu waktu yang kita boleh kumpul dengan isteri kita. Kita ambil waktu baca 3-4 hadis. Kita nak baca hadis sejam, depan anak bini panjang sangat, kita tak ada kekuatan. Tapi kalau tengok Hindustan, 3 jam tak rasa panjang. Dah habis dah Hindustan. Sekejapnya. Tengok cerita Jackie Chan, 2 jam tak rasa panjang. Rush hour tak rasa panjang. 2 jam. Tuan-tuan dirahmati Allah, baca hadis kita rasa panjang. Jadi ulama kata kita mula pendek-pendek. 3-4 hadis kat rumah kita. Supaya tuan-tuan dengan baca hadis kat rumah kita, hati kita terang, hati isteri kita terang, hati anak kita terang. Kita pening kepala, hantar anak pergi sekolah, anak tak faham-faham cikgu ajar. Eksamo dah habis banyak botol dah. Eksamo tak salah, kesmeh tak salah. Mungkin kerana hati tak terang, kata ulama. Jadi kita baca hadis kat rumah kita, moga dengan berkat bacaan hadis tadi, masuknya nur Quran, nur hadis ke hati kita, ke hati isteri kita, ke hati anak kita, maka rahmat Allah turun di rumah kita, hidup keluarga kita bahagia, hati kita sekeluarga terang. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, amalan bacaan hadis kat rumah ni bukan saya suruh, bukan Nabi suruh, tetapi Allah suruh. Dalam surah Ahzab Allah perintah, wazkurna ma yutsla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, bacakanlah di rumah-rumah kamu ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Perintah Allah. Allah perintah dalam Quran. Jadi tuan-tuan dirahmatilah, kita kena ambil waktu. Bila-bila waktu yang sesuai, kita kumpul keluarga kita. Kita biasalah kumpul keluarga tengok TV, drama petang, drama malam, berita dunia. Ini berita akhirat. Kita kumpul keluarga kita, baca berita akhirat 3-4 hadis. Dengan berkat bacaan hadis tadi, moga keluarga kita jadi bahagia. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita niatlah sama-sama, moga kita pakat membantu makmurkan masjid kita, kerana inilah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang luar tengok, tuan-tuan dirahmati Allah, orang-orang Islam ni bila dia ni semayang. Pernah sekali orang Cina cakap dengan saya, dia kata orang Islam ni datang semayang seminggu sekali, hari Jumaat. Sebab dia cuma tengok waktu tu je orang Islam pergi semayang. Tuan-tuan dirahmati Allah, sedangkan kekuatan orang Islam ini tuan-tuan, selain daripada kekuatan dakwah, selain daripada kekuatan ilmu, kekuatan semayang berjemaah ini juga tuan-tuan dirahmati Allah, ialah satu kekuatan. Bahkan ahli sains sendiri buat kajian, bila mana orang solat berjemaah, kaki mereka rapat-rapat, maka akan stabilkan dia punya ion-ion dalam badan dia, tuan-tuan dirahmati Allah. Nak cerita betapa besarnya fadilat orang yang mana jaga solat berjemaah. Tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang mana jaga solat berjemaah, Allah muliakan dia. Allah akan angkat dia dari tempat yang mulia. Sayyidina Umar beritahu, kama tahiyyatu tamutun, kama tamutun atuba'asun. Bagaimana kamu habiskan hidup kamu, begitulah kamu mati. Tuan-tuan, ulama kata kalau kita ni orang yang 5 waktu ulang alik pergi ke masjid, kalau kita tak dapat semayang kat masjid kita, dekat tempat kerja kita, kita semayang dekat sana, kat masjid, kat tempat kerja kita, orang ni ialah orang yang bagi masa ke rumah Allah. Maka orang ni akan mati dalam kebaikan. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita semua tak mampu nak pergi haji tiap-tiap tahun. Bahkan di kalangan kita, mungkin ada yang belum pergi haji lagi.
Kerana pergi haji ni pilihan Allah dan ada kuota dia. Tetapi tuan-tuan rahmat Allah, walaupun kita tak dapat pergi haji jadi tetamu Allah ke kota Mekah, kita usahlah jadi tetamu Allah di masjid dan surau. Ini pun tetamu Allah juga. Kalau yang tu pun tak dapat, yang ni pun tak dapat, betapa rugi dan malangnya kita tuan-tuan dirahmati Allah tak ambil peluang ini. Tuan-tuan dirahmati Allah, mungkin itu saja perkongsian kita untuk malam ni. Saya minta maaf sebanyak bagi perkongsian, ada terkasar bahasa, tersilap kata, terlanjur bicara. Saya minta maaf dengan tuan-tuan, saya minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni saya, dan moga-moga apa yang kita dengar dapat kita amalkan, dapat kita sampaikan. Moga-moga masjid kita, surau kita, musalla kita hidup dengan amal 24 jam seperti Masjid Nabawi di zaman hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga Allah Taala terima kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.